bertahan hidup 100 hari di Minecraft Ocean Only. Tanpa pohon, tanpa village, hanya ada kamu, aku, dan tombol subscribe. Bisakah di hari ke-100 aku mengalahkan Ender Dragon? Silahkan kalian simak videonya sampai habis. Enjoy! Hari pertama, aku beruntung karena tepat di bawahku ada kapal tenggelam dan bisa menjadi sumber kayu. Nyari satu blok aja lamanya minta ampun. Sampai akhirnya aku bisa bikin crafting table dan bikin kapak iron dari iron hasil harta karun. Setelah itu aku lanjut cari kayu pakai kapak dan ternyata masih lama juga. Aku jadiin crafting tableku sebagai platform awal dan aku membuat pintu sebagai pengganti tabung oksigen dan mencari kayu sepuasnya di bawah air. Berhubung aku dapat leather armor, aku langsung pakai dan ternyata Curse of Binding. Dan aku tidak akan bisa melepaskan celana ini sampai mati. Waktu aku asik cari kayu, aku kedatangan tamu. Aku bunuh dia karena dia menyeramkan dan aku dapat hadiah gold. Lumayan juga. Aku perluas platformku dengan hasil kayu dari kapal dan mencari tanah di bawah laut. Hari sudah malam dan aku perluas lagi platformku pakai tanah. Sekaligus aku pakai tempat untuk nanamin wortel yang aku dapat dari harta karun. Karena nggak punya tempat tidur, aku berkelana dan mendapatkan item-item dari chest. Lumayanlah. Aku pergi untuk nyari pasir dan membuat tempat mining, dan aku makan kerupuk zombie selagi wortelku belum tumbuh. Dan aku mulai mengeringkan air untuk membuat tempat mining dan mulai menggali ke bawah. Sampai ketemu stone dan menemukan coal, bahkan menemukan raffin yang cukup kaya dengan ore. Bahkan aku dapat diamond di awal-awal. Kayaknya dewa Minecraft sedang berpihak kepadaku. Aku kembali dan manggang kelp buat dijadiin makanan dan iron untuk bikin pickaxe. Sekalian aku pakai cobblestone untuk memperluas platformku lagi. Aku kembali mining diamond dan langsung ngebuat pickaxe diamond. Aku cari obsidian dan membuat nether portal. Setelah jadi, aku langsung pergi ke alam baka dan untungnya aku spawn di hutan. Pas untuk jadi sumber kayu sementara. Aku cari beberapa kayu lalu memperluas platformku dengan kombinasi cobblestone dan kayu nether. Aku memperluas kebunku untuk hasil yang lebih banyak dan mulai memagari platform ini supaya lebih rapi. Aku menghias gua miningku supaya bentuknya seperti rumah dan lanjut membuat platformnya supaya semakin keren. Terus aku terangin semua tempat gelap termasuk tempat mining. Aku mulai mengorganisir barang-barangku di chest dan kembali mencari bahan-bahan di raffin seperti iron, gold, dan juga coal. Setelah itu aku sihir tanamanku supaya bisa tumbuh lebih cepat dan memanen beberapa makanan untuk jadiin stok. Aku membuat kompas dan berkelana lebih jauh dari biasanya. Aku menemukan kapal tenggelam dan mengambil chestnya. Lumayan, dapat bambu. Nggak tahu kenapa, ada preman di lautannya. Aku menemukan chest lainnya dan isinya diamond. Wow, lumayan. Beberapa saat kemudian, aku ketemu daratan yang sangat luas. Dan ketika aku lanjut perjalanan, aku menemukan daratan dan hokinya ada sebatang pohon yang tumbuh di sana. Bahkan ada tebu juga di sana. Asli, ini hari terbaik. Aku memutuskan untuk balik ke rumah dan menanam pohon dari sapling yang aku dapat tadi. Aku membuat kebun baru untuk hasil panen yang berlipat. Aku mencoba jalan-jalan ke Nether dan ketemu pos ronda babi Nether. Aku tertarik sama chest yang ada di dalamnya dan aku mencoba memakai cara licik untuk selamat dari satpam-satpam yang jaga. Lumayan dapat gold apple dan magma cream yang banyak. Setelah itu aku kembali ke overworld dan pohonku udah pada tumbuh. Aku panen wortelku dan memindahkan tempat bambu dan memancing sambil menggaruk kakiku yang gatal sampai akhirnya aku dapat name tag. Lumayan. Di hari ke-14 aku punya ide untuk ngebuat enchantment table dan bukunya berasal dari buku trading dengan piglin yang aku disenchant supaya bisa menjadi buku biasa. Karena di sini susah banget buat dapetin kulit. Akhirnya aku buat enchantment table dan aku siapin platform khusus untuk tempat itu. Hari selanjutnya aku mulai memanen wortel yang aku punya dan mengambil ikan hasil tangkapan kemarin. Setelah itu aku pergi ke pertambangan untuk nyari beberapa cobblestone dan ore-ore lainnya sampai aku bisa menemukan sebuah goa yang ternyata adalah mineshaft. Awalnya aku menjadi supporter zombie dan sampai akhirnya mereka malah benci aku. Aku dapetin chest yang hasilnya lumayan, lumayan ampas maksudnya. Aku berpetualang dan menyusuri lebih dalam lagi sampai akhirnya aku menemukan cave spider spawner. Tapi aku kabur karena takut sama poison. Aku kembali dan merapikan barang-barangku dan membuat kasur untuk pertama kalinya dalam world ini. Dan tidur sembari disirami rintik-rintik hujan. Bangun pagi, ku terus tebang bambu karena berencana memperluas lagi. Nggak tahu sih bambu ini bakal aku jadiin apa, karena yang aku tahu cuman untuk jadi scaffolding. Setelah itu, aku ada ide untuk membuat platform dari tanah supaya passive mob mau spam. Passive mob itu sejenis ayam, sapi, domba, dan kuda. Setelah itu, aku lanjut mencari kayu dan juga memanen wortel. Sambil makan wortel, aku menunggu passive mob untuk spawn tapi tak kunjung datang. Besoknya, aku memperluas lagi platform ini. Setelah itu, aku kembali berurusan sama item chest dan sekarang aku sortir per kategori supaya lebih nyaman rasanya setiap mau ambil barang dan nggak pusing ngeliatnya.
Di hari ke-18, aku awali dengan bertamasya keliling Nether sampai dapat achievement. Dan aku ambil resource yang ada di Nether seperti bone block, glowstone, dan basalt. Setelah itu aku balik lagi dan mencari kayu untuk aku pakai membuat XP farm. Sewaktu aku mencari iron untuk membuat hopper, aku sekalian mencari string untuk membuat scaffolding. Dan aku mulai membuat XP farm yang simple, karena di world ini nggak ada tempat untuk zombie spawn, alias semuanya air. Aku yakin XP farm ini pasti efektif, dan aku habisin 6 harian untuk membuat XP farm ini. Setelah hari ke-24, aku lupa pencet tombol record dan nggak bisa nunjukin ke kalian proses nemu fortress. Tapi fortress ini nggak jauh dari portalku. Di sini aku sempat mati dan aku bisa ambil balik lagi barang-barangku. Aku udah nemuin blaze spawner dan berencana nyari beberapa blaze rod. Susah banget nyarinya karena aku lupa bawa potion fire resistant. Aku berhasil dapetin 8 blaze rod dan di perjalanan pulang... Tapi aku balik lagi dan berhasil nemu barang-barangku, terutama 8 blaze rod itu. Aku kembali ke rumah, di saat aku lupa pencet tombol record, sebenarnya aku juga nemuin villager zombie dari XP farmku. Blaze tadi aku pakai untuk membuat brewing stand dan memulai membuat potion of weakness. Di saat itu aku iseng cari XP dan beruntungnya aku nemu villager zombie yang kedua. Dan di akhir hari ke-33, aku punya 2 villager. Di hari ke-34 sampai dengan hari ke-40, aku berencana membuat rumah. Aku mencari bahan-bahannya di Nether dan setelah itu aku mulai dengan membuat platform. Awalnya aku rada bingung untuk membuatnya karena aku nggak mau bentuknya kotak polos. Tapi akhirnya aku dapat cahaya ilahi dan dapat inspirasi untuk bentuk rumahnya. Pas istirahat malam, tiba-tiba aku diajak mabar ML sama Phantom. Tapi aku tinggal tidur. Besoknya aku lanjut proyekku mulai dari kaca, atap, dan yang lainnya. Bentuknya keren dan aku suka warnanya yang hitam. Aku hias bagian dalam dan aku akhiri hari dengan memakan wortel sambil memandang rumah baruku. Besoknya, aku mulai untuk mensortir barang-barang yang aku punya supaya lebih rapi dan terorganisir. Setelah itu, aku jalan-jalan ke Nether untuk trading, tapi bukan binomo. Dan hasilnya, aku nggak dapat kulit. Akhirnya aku nontonin babi berantem sama babi, dan ikut berantem sama babi. Aku berencana mencari kulit untuk membuat buku dan membuat lectern. Setelah dapat cukup kulit, aku membuat lectern, dan salah satu villagerku kusuruh untuk bekerja. Aku berencana untuk mencari buku Slick Touch, dan akhirnya ketemu. Aku nyari Slick Touch untuk mengambil grass block. Dan aku mulai mengambil grass block dan aku sambil mencari seed wheat untuk menambah varian kebunku. Aku pulang ditemani lumba-lumba, dan setelah kembali, aku istirahat dan mulai mengisi grass block di platform tanah. Aku berharap nantinya dengan grass block ini ada passive mob yang akan spawn. Setelah itu aku membuat kebun wheatku sambil menunggu rumput tumbuh, dan nggak ada yang spawn juga. Jadi aku iseng makein bone meal dan kuhabiskan hari AFK sambil memandang hijau rumput menunggu kedatangan Sepi. Di hari selanjutnya aku membuat platform rumput yang posisinya lebih tinggi lagi. Kali aja passive mobnya mau spawn kalau ketinggiannya di atas perairan. Ketika aku panen sugarcane, aku baru nyadar kalau pumpkin farmku lama nggak tumbuh-tumbuh. Aneh. Setelah itu aku ngebuat cobblestone generator supaya nyari stone-nya nggak jauh-jauh. Jadi aku tonton tutorial dulu. Setelah itu aku lanjut ngebuat cobblestone generator dan aku habiskan waktu untuk mining stone sebanyak-banyaknya sampai hari ke-50. Hari ke-51 aku memindahkan tempatku menanam pohon karena aku yakin usaha memunculkan mob pasif ini pasti akan gagal total. Aku iseng nyoba terjun indah karena sekalian mandi. Setelah itu hasil cobblestone kemarin aku pakai untuk memperluas wilayahku. Aku memanen bambu dan merapikan chest. Setelah itu aku muncul ide untuk membuat villager breeder. Dan mentransfer villager ke sarang barunya. Agak ngeselin sih waktu mentransfer villager yang kedua. Aku ada ide untuk pakai wortel dan mereka malah jatuh ke perangkap bayi villager. Aku meluapkan kesalanku dan meledakkan villager breeder ini. Akhirnya villager-villager ini aku kembangkan di rumahku sendiri. Tiba-tiba hal tak terduga terjadi. Mob farmku habis terbakar api dan aku nggak tahu asalnya dari mana. Aku mencoba buat memadamkan api yang masih nyala dan kehancurannya sekitar 70%an. Malah masih ada muncul mob. Aku ke atas dan berusaha memadamkan api biar nggak hancur total dan aku perbaiki lagi mob farmku. Dan selagi aku ngebenerin, tiba-tiba muncul villager trader di wilayahku. Akhirnya XP farmku normal lagi dan aku iseng cek apa aja yang dijual trader ini. Lumayan ada jungle sapling. Setelah itu aku memindahkan cobblestone generatorku karena aku curiga itu penyebab kebakaran di XP farmku dan aku membuat cobblestone generator di tempat yang lebih aman. Hari ke-60 ada zombie villager yang diem di wilayahku. Aku bantai aja karena dia nggak bayar pajak untuk diem di situ. Setelah itu aku cari pasir untuk membuat villager breeder prototype 2. Harusnya yang ini bakal work. Pas mau bawa villager ke dalam, villagerku mendadak kesurupan gangsing.
Aku cukup struggle untuk ngebuat sistem transportasinya, tapi semuanya berjalan lancar dan setelah kucoba, work. Sekarang kita tinggal menunggu dan aku lanjut menyelesaikan villager breeder ini sampai hari ke-61. Hari selanjutnya aku membersihkan tempat menanam pohonku yang pertama dan sekalian aku cari daun untuk dekorasi. Setelah sedikit mendekorasi, aku ke Nether untuk mulai mencari kayu untuk membuat storage room. Aku mampir bentar untuk membuli babi. Setelah itu aku lanjut project storage roomku. Aku mencari kayu lagi karena diperlukan banyak untuk membuat chest. Dan jangan lupa, setelah menebang, tanam kembali. Setelah itu aku memulai project storage room ini. Aku membuat storage room karena chestku yang mulai penuh. Istirahat sebentar, aku memukul zombie dengan tulang dan aku memasang sign untuk mengkategorikan item berdasarkan jenisnya. Karena kalau per item itu banyak banget, Pak. Terus aku pindah semua barang-barang, setelah itu aku memantau villager breederku dan aku mulai merasa aneh karena villagernya kayaknya mandul. Akhirnya aku tetap breeding di rumah dan tes lagi villager breedernya, nggak tahu kenapa mereka gagal dan muncul gambar awan petir di atas kepala mereka. Akhirnya aku cuek aja dan menanam bibit wheat. Di hari ke-71, aku ke pertambangan dan mengambil beberapa rail, dirt, iron, coal, dan string untuk sekedar persediaan kalau diperlukan. Aku ada ide untuk mencari emerald dengan mengubah satu villagerku menjadi Fletcher. Dan setelah itu, aku nonton adegan dewasa dari villager dan akhirnya mereka mau skidipap-pap. Dan aku menghancurkan villager breeder prototype 2 karena gagal menghasilkan villager. Dan aku mencari kayu untuk dijadikan stick dan aku jual ke villager Fletcherku. Aku menambah lagi villager Fletcher untuk tambahan emerald. Dan di saat aku mencari kayu, aku pun punya ide untuk mencoba adegan di videonya Dream. Jangan komen apapun di kolom komentar tentang hal itu. Aku meneliti villager breederku. Breeding pertama berhasil, tapi entah kenapa breeding kedua gagal. Ada awan petir lagi di atas kepala mereka. Besoknya muncul iron golem yang menggila. Dan aku lanjut lagi menghancurkan villager breederku. Karena aku berencana membuat yang baru lagi, tapi yang sederhana aja, nggak otomatis. Yang penting work. Aku membuat asrama biasa dengan bangunan yang connect dengan kebun. Aku memindahkan semua villagerku dari rumahku menuju rumah baru mereka. Anehnya, saat malam ada beberapa villager yang tidur dan ada beberapa yang ngerumpi sampai pagi. Besok paginya, aku trading emerald lagi dan memperkerjakan villagerku sebagai armorer. Dan aku trading sampai menemukan armor diamond. Dan sekarang, aku jadi punya banyak stok armor. Akhirnya aku punya armor full diamond cuman dari villager. Yo, full diamond. Aku akhiri hari ke-80 dengan mancing mania. Hari ke-80 menuju ke-100, aku dedikasikan untuk mempersiapkan diri melawan Ender Dragon. Jadi aku memindahkan grindstone ke asrama villagerku, tapi nggak ada pengangguran yang ngambil kerjaan. Akhirnya aku pecat salah satu petaniku dan kusuruh dia bekerja sebagai weaponsmith. Aku membeli kapak untuk menaikkan levelnya dan kugunakan kapaknya untuk menebang kayu. Jangan lupa menanam kembali. Aku trading stick untuk mendapatkan emerald lagi dan kembali menaikkan level weaponsmith villagerku. Sampai akhirnya, aku mendapatkan kapak diamond dan disusul pedang diamond. Aku tes dulu pedangku. Setelah itu aku membuat golden apple dan membakar kentang untuk persediaan makanan. Next aku trading stick dan emeraldnya aku pakai untuk membeli busur panah. Aku ngambil juga stok panah di XP farmku untuk tambahan. Setelah itu aku pergi ke Nether dan mulai membunuh Enderman dengan cara yang licik dan tidak berperi ke Endermanan. Setelah dapat cukup Ender Pearl, aku kembali ke rumah dan membuat Eye of Ender. Semua sudah aku persiapkan dan aku enchant panahku juga, dan aku ngambil seember air. Setelah semua sudah siap, aku melempar Eye of Ender. Malah nggak mau terbang. Aku nggak ngerti kenapa aku mencoba untuk tidur, tapi masih nggak mau juga. Aku mencoba untuk mengubah settingannya, tapi nggak bisa. Aku coba untuk masuk lagi, masih nggak bisa juga. Aku frustasi dan membunuh zombie. Aku ke Nether dan membunuh piglin. Aku kembali dan ya, itulah 100 dayku di Minecraft Ocean Only. Sebenarnya aku mau menutup video dengan mengalahkan Ender Dragon, tapi kayaknya aku ada salah pencet waktu setting world. Karena di Google, banyak yang bilang kalau aku mematikan generic structure-nya saat setting map, dan tak ada cara mengembalikan kecuali membuat world ulang lagi. Jadi aku rasa sampai di sini aja dulu 100 day Minecraft Ocean Only. Progres yang sangat berasa untukku, berawal dari nggak ada apa-apa sampai tercipta bangunan-bangunan ini. I hope you enjoy, see you later.